Jasad pria lanjut usia warga Bogor, Jawa Barat ini ditemukan dari trotoar dekat dengan kerumunan massa penyebut Habib Rizik Sihab di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Pak, nanti habis ini ikut ke kantor yang biar minta keterangannya ya. Sebelumnya warga sempat melihat korban mendorong gerobak dagangannya dan terjatuh tak sadarkan diri. Meski sempat mendapatkan pertolongan dari para jemaah, namun nyawa pria 64 tahun ini tak tertolong. Petugas kepolisian yang berada di lokasi kemudian langsung mengidentifikasi jasad korban. Keluarga ini bantu, ada dikasih bantu napas sama tim apa, FPI, tapi udah lewat. Pedagang, khusus pedagang mungkin baru pulang kali dari pasar. Untuk mengetahui penyebab kematian, jasad pedagang ikan ini dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.